Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengabsen dulur ya. Son yang hadir di Karnaval Dawan, Dawan Trenggalek. Di sini ada beberapa son yang masih berdatangan ya dulur. Ini untuk infonya nanti sangat banyak sekali untuk Karnaval Suronan ya dulur ini. Ini baru berdatangan di lapangan Sukosari ya, kalau tidak salah ini lokasinya. Kita bakalan mengabsen satu persatu ya, seperti apa sound yang digunakan untuk Karnaval Suronan di Dawan ini. Untuk startnya di lapangan Sukosari, finish di Dawan dulur ya. Oke dulur, di sini dari yang pertama ada Melody Audio. Wah, Melody Audio ini bawa 4 subwoofer, tadi kalian bisa dengarkan di awal video tadi suaranya sangat mantap ya dulur ya. Untuk gensetnya ada tulisannya Kubota, mantap sekali ya dulur ini. Melody Audio Sound System mening. Untuk boxnya model apa ini, vakum kayak box radiator tapi di custom dulu ya, kayak terbaru ini Melody Audio ini. Mending lur. Ini disewa RT1 support by TB Rawan Sakti, masuk pol. Kita spill power ya dulur ya. Mending ya lur ya. Ini belum semua datang untuk soundnya. Untuk power yang digunakan di sini ada paling bawah produknya asli dulur ya. Atasnya ada stylus TD kelas. Atasnya lagi ada Paslab NX 10.000 Pro. Yang atas kayaknya power rakitan ya dulur. Mending. Aksesorisnya ini ya dulur ya. Dari Melody Audio. Mending. Oke dulur, di sini selanjutnya ada IM Production dulur ya, atau Imam Production. Di sini bawa 4 subwoofer double planar ya, suaranya ngeri banget ya. Oke, mending grille ya, juga mending ya dulur ya. Untuk middle-annya ada 2 box low dan 4 box 10 inci plus tweeter. Gensetnya ini dulur ya. Kurang tahu ini berapa kVA. Dari belakang full digital ini untuk sistem mixernya ya dulur ya. Ini CPU-nya ya. CPU-nya ada di sini. CPU komputer. Powernya kita review pakai apa ini? Panel 3 pas warna biru. Ada Power Wisdom AH 1000 12004 12004 ya dulur ya ini. Untuk power subwoofernya ada ND 6001 MK2 kelas GB. Satunya ada Paslab CX 9000 Pro, Ripple gitu lho. Aksesoris full digital. Mixernya Behringer XR. Aksesoris pakai Paslab. Bose iki lur, bose. Kayak iki ya, sek mate juta iki lho. Bos IM Production. Untuk genset berapa kVA Mas ini? 22. Operator iki. Tanya-tanya sama ini ya.
rasanya sih kaya ngono mang ngeripol. Padahal 4 subwoofer mas ya. Alhamdulillah. Wis iso nulup-nulup nek bature. Bok tahu mas. Bok tahu. Tapi suaranya mantep loh mas ya. Bakalnya kok tahu mas. Oke dulur, kurang lebih seperti itu ya. Untuk review singkat untuk suaranya ditunggu saja. Audio.